Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, siapa yang dah ada kamera DJI Action 2 ni, dia akan tahu apa kelebihan, apa kekurangan yang ada pada Action Cam 2 ni. Okey, so pada korang yang tak tahu lagi, jom aku nak share sikit, aku nak share review produk daripada DJI ni, Action Cam 2, yang aku boleh katakan dari segi untuk kegunaan action, kegunaan outdoor tu ada kelebihan-kelebihan yang korang boleh gunakan, ada kelebihan-kelebihan yang korang boleh dapatkan daripada kamera yang korang melabur duit bila beli kamera action macam ni. Okay, so jom. Okay, kalau korang tengok daripada luar ni, daripada luar kan dia ada tunjuk dua gambar kamera kan? Kamera depan, belakang. Okay, sebenarnya memang dia ada menyediakan dua kamera, iaitu kamera yang pertama dan juga kamera yang kedua. Action cam kamera unit, first unit lah. Yang pertama, okay, dia ada ni lens dia. Okay, memang ni adalah lens dia. Okay, ada logo DJI. Okay, so dekat atas ni, ni adalah dia punya power on off button. Power off button dia. Okay. Dan ini adalah bahagian connection untuk korang connectkan dengan dia punya secondary screen ataupun secondary power supply dia. Tapi ini ada macam bahagian lubang kan? Okey, kanan kiri ni ada lubang. Ini adalah bahagian untuk dia connectkan benda ni ini. Okay, dan belakang ni adalah dia punya screen. Okey, punya screen. Okey, yang kedua ini apa dia pula? Okey, dia ada screen juga. Kalau korang tengok dia ada screen dan dia ada macam besi untuk attach tadi tu dan juga untuk dia punya kepil apa ni. Tu boleh ni. Okey, belakang ni ada tempat Type-C punya charging port. Okay. Dan juga ada speaker, microphone dan juga macam lagi lah kat sini. Ini adalah kegunaan dia sebagai second screen ataupun korang boleh gunakan sebagai additional extra battery yang korang boleh attach dengan the main camera tadi tu. Okay. So, camera biasa ni dia boleh bertahan dalam berapa minit dan kalau korang tambah ni dia akan jadi lagi lama lah. So, korang just connectkan sebab dia dah ada built-in magnet. So, korang just macam tu je. Okay, so korang dia akan jadi macam ni lah. Cara nak on dia adalah kita tekan button ni power supply ni lama. Okay, 2 second dan dia akan menyala. Nampak? Okay, kami ada. So, screen tadi dia tak ada kat belakang. Okay, sebab screen tu dah ada depan. So, dia sesuai untuk korang gunakan macam korang nak gunakan untuk contoh macam selfie ataupun vlog. Okay, kalau korang guna macam vlogging, so sesuai lah korang ambil gambar. Kau korang pegang kamera macam ni. Nanti aku akan tunjuk video. Aku buat test kamera ni dekat sawah, dekat mendang dan juga dekat laut lah. Okay, so sekarang kita tengah test kamera sama macam tempat hari tu. Sebendang ni okay, menggunakan resolution 4K 60 frame per second. So kamera ni memang dia dah ada built-in stabilizer. So aku pegang dengan tangan je sekarang ni. So macam mana gambar? Clear 4K 60 frame per second. Macam mana? Clear tak clear gambar dia? Okay, kalau korang guna macam untuk vlogging ke, memang sesuai lah. Okay, dengan dia dah ada built-in microphone, built-in speaker dekat dalam kamera action ni, so korang boleh tengok. Lepas korang dah record, korang boleh tengok direct terus dekat screen ni. Cun tak pemandangan? Aku rasa memang kamera ni best lah. So kita try lari sikit. Okay, aku pakai tangan je ni. Aku tak ada pakai gimbal ke apa. Aku pakai tangan. Ha, macam so macam cun. Dia punya resolution 4K. Audio macam ni, clear tak clear? Yang aku pakai tadi kan, masa aku record yang macam vlogging tadi tu, aku lari tu, aku pasang sekali dengan dia punya external ni. Macam ni lah, ni lah dia punya external. Sekali dengan bateri, sekali dengan extra monitor yang korang boleh tengok muka korang bila korang record. Okay, so korang boleh nampak muka sendiri. Kalau macam ni, pakai ni, kamera saja, korang tak nampak bahas screen ni sebelah sana kan. So korang pasang benda ni, korang boleh nampak muka korang sendiri. Dan lepas ni aku akan try pakai letak dekat baju. Okay, sekarang aku pakai, aku jalan dan aku sangkutkan aku punya
kamera ni, aku sangkut kamera ni dekat baju. Okey, aku akan rekod menggunakan kamera sekarang ni. Aku akan rekod pakai kamera handphone sekarang ni. Ha, dia jadi macam ni lah kamera. Okey, nampak tali ni. Tali ni ah ha, dalam ni ah main dia dekat dalam dan aku letak kamera kat luar. So nampak tersembunyi sikitlah kan. Ha, so tali ni kalau nak kemaskan boleh ni. Tali ni boleh pendek, boleh panjang. Nanti aku akan try pula dekat environment ataupun suasana di kawasan pantai. Ha, biasalah pantai ni tempat dia berangin sikit kan. Angin kuat. So nanti kita akan try kat pantai pula. Aku nak uji kualiti video dia 4K 60 frame per second ataupun 50 frame per second macam sekarang ni 4K 60 frame per second. And aku nak try audio dia juga dekat pantai nanti. Macam mana bunyi angin tu, bunyi noise tu, adakah dia mengganggu suara kita yang dia rekod ni. Tapi apa aku boleh kata, kualiti video dia memang cun lah, memang cun. So bila korang cucuk, korang attach dia punya bawah ni sekali, dia akan automatic nampak dia tengah charge. So dia tengah charging next tu. So dia automatic akan charging lah. So dekat dalam ni ada macam-macam dia punya kelebihan, dia punya features yang kita boleh tengok. Okay, kalau korang tengok sini dia punya set, okay, bawah ni ada this camera. Ni adalah berapa kelajuan dia. Okay, so kalau sini bateri dalam berapa tadi kan. Kalau korang slide ke bawah ni, korang boleh tukar lah aspect ratio korang pun 4:3 ataupun 16:9. Okay, ataupun ni countdown pun ada. Okay, dia slide bawah. Okay, tu untuk video kita just slide ke tepi dan korang pilih lah. Okay, ambil video. Then untuk video korang boleh pilih korang nak 4K 4:3 ratio, ada 4K 16:9 ratio, ada 2.7. Okay, ada 1080p dan 1080p power reserve. Ni dia jimat bateri sikit lah. Okay, macam video yang aku buat dekat sawah, dekat laut tu, aku menggunakan 4K 16:9 ratio 60 frame per second. Okay, frame per second pun FPS korang boleh adjust kat sini, korang nak berapa. Okay, semua korang boleh adjust. So boleh katakan memang sangat-sangat berbaloi lah dengan features yang dia beri kat sini kan. Korang boleh tetapkan sendiri berapa resolution korang nak guna dan berapa frame rate yang korang nak. So kalau start ke atas ni, kalau korang nak tengok dia punya gambar ni memory card pun boleh masukkan. Okay, ni kalau korang ada gambar balik, then korang boleh setting auto white balance kat sini. Ada auto white balance, ada exposure korang nak auto ataupun manual, color normal ataupun macam mana. Dan juga macam-macam lah. Dia ada macam-macam mode untuk video ni. White, ultra wide dan standard. Korang boleh pilih lah. Itu untuk video. Kalau untuk gambar, dia ada standard dan white sahaja. Okay, so selesai close up kamera DJI Action 2 ni. So aku akan tunjuk aku punya review. Aku test kamera ni dekat kawasan laut. Okay, macam mana dia punya segi audio dan juga gambar dia. Cun ke tak? Jom aku akan tunjuk. So sekarang ni aku berada dekat tepi pantai. Okay, dengan menggunakan mode standard. Okay, view standard 4K 60 frame per second. So macam mana view? Okay, kalau korang nak buat action lari-lari sikit. Tak tahu boleh goyang ke tak macam mana ni. So goyang ke tak? Okay. Okay, sekarang aku guna mode wide. Okay, 4K 60 frame per second. Okay, dengan angle wide. Okay, macam aku cakap dia ada 3 angle kan, standard, wide dengan ultra wide. Sekarang ni yang tengah-tengah. Okay, angle wide 4K 60 frame per second. Macam view cantik tak? Angle ni tangan aku memang straight eh, fully straight. Memang fully straight tangan aku. Okay, not bad lah. Kalau aku tak, kalau aku bengkok sikit pun kira okay. Nampak lagi muka aku, nampak lagi akunya. Ni kamera punya ni, bukan rantai eh, bukan rantai, ni kamera punya magnet. Okay, kalau aku bengkokkan pun still okay. So tadi dah nak pegang jauh-jauh sangat kan. Macam ni pun dah okay dah. Kamera action ni ada auto white balance. So korang jangan risau, korang nak aktifkan ataupun nak unactive dia punya auto white balance pun boleh. Based on korang punya kawasan lighting yang korang nak buat lah. Contoh macam aku kat outdoor kan. So lighting sekarang tadi kat depan aku. So kalau aku kat depan macam ni dah okay lah.
Nampak semua cerah. Okey geng, ini pula untuk mode ultra wide. Ha, nampak ni. Pada aku nampak kecil je, dah macam kartun. Okey, ultra wide angle dengan resolution 4K 60 frame per second. Ha, macam kalau ultra wide ni aku rasa aku tak payah pegang. Ha, aku pegang macam ni pun. Aku pegang dalam jarak dua apa ni panggil? Dua jengkal. Ah, ha, dalam jarak dua jengkal je aku punya kamera ni. Kamera ni dua jengkal jarak. So still boleh nampak full muka. Tapi biasalah kalau kita buat ultra wide ni, dia punya angle nampak macam tak bilang selah kan. Ha, biasalah tu, itu normal lah. So overall kalau aku kata ultra wide ni kira okey juga lah angle dia. Okey. Saya tu kalau lari macam okay, ultra wide 4K 60 frames per second dengan ratio 16:9. Okay geng, sambil-sambil aku ada dekat pantai ni kan, sambil-sambil aku buat video test DJI action camera tu ni, aku nak komen sikit lah, aku nak tegur sikit lah kita punya masyarakat ni. Kalau tengok ni, kalau tengok ni, sampah berlambak. So aku minta tolong sangat lah, kita sama-sama lah jaga pantai ni. Kau tengok sampah tu, tengok sendiri. Sampai anjing tidur yang tu, sampah banyak. Nampak? So aku nak ambil peluang lah kat sini. Okay, nak ambil peluang kat sini kan, nak tegur lah kita ni. Bila kita makan di tempat-tempat awam macam ni kan, katakanlah kita makan dan tak ada tong sampah, kita ambil lah sampah tu bawa balik, simpan dalam bonet kereta, sampai rumah buang kat rumah. Okay, janganlah tinggal-tinggal kat sini. Katakanlah kalau tak ada tong sampah pun kat tempat orang, tempat awam ni kan, macam kat tepi pantai ni. Ada sekarang ni aku ada dekat pantai, pantai aku sekarang dekat Tanjung Rawai. Ha, dekat pantai Tanjung Rawai. Katakanlah memang tak ada tong sampah yang disediakan kat sini, so korang bawa lah balik sampah tu. Okay, in case kalau ada tong sampah pun, kadang-kadang kawasan pantai ni angin kuat. So kalau korang letak tong sampah yang tak bertutup, then angin tiup, inilah jadinya, berterabur. Tengok, tengok sendiri, aku tunjuk sendiri. Okay, aku tunjuk sendiri sampah-sampah ni. Ha, nilailah sendiri macam mana. Ini baru sikit ni, aku tak tunjuk lagi sampai hujung sana. Kalau aku pergi sampai hujung sana, tak tahulah. Okay, so itu sikit aku nak selitkan sikit dalam video review kali ni kan. Aku nak selitkan juga pasal kebersihan sampah-sampah kat tempat awam ni. Tolonglah jaga. Okay, sebenarnya aku terlupa, dalam kotak ni dia ada sediakan macam-macam sekalian. Dia punya, kita punya external. Okay, contohnya aku bagi kat sini, dia ada sediakan okay, wire type C untuk charge. Okay, untuk charge korang kena pasang macam ni. Okay, korang kena pasang, baru korang boleh charge. Sebab apa? Dekat bahagian main kamera ni, dia tak ada lubang charging. Okay, dia tak ada, dia ada dekat sini. So bila korang nak charge, korang kena cucuk. Okay, korang dah cucuk, baru korang boleh charge. Haa, macam tu. So dah ada sediakan wire type C. Kemudian dia ada sediakan ini untuk korang keningkan dengan apa-apa, apa ni, adapter ataupun biasalah orang, kalau orang rider ni ada macam-macam lah. So ini adalah untuk korang pasang dekat helmet ataupun topi kan. So ni dia punya magnet, pasang ni tu lah. Okay, ketat tu. Okay, pasang dan korang sangkut dekat topi ataupun helmet yang korang pakai tu lah. So, ataupun dekat handlebar basikal, handlebar motor yang korang pakai tu. Dan ada lagi barang, ada lagi ini. Ini biasa yang korang pakai, contoh korang letak kat sini. Okay, yang korang pasang dekat handlebar. Biasa aku guna yang ni, aku lebih suka guna yang ni sebab dia, kita boleh pakai skru je, senang. Okay, ada adapter dia, korang boleh beli. Contohnya macam ni, okay, ni aku beli sendiri. Ni tak termasuk dalam kotak, the package sendiri, yang korang kena beli asing. Contoh korang macam ni, then korang pasang lah skru kat sini. Ha, then anda jadi macam ni. Ha, korang boleh sangkut dekat handlebar basikal ataupun handlebar motor. Kalau motor ada handlebar tu, korang sangkut, korang clamp, aku claim, then dia akan jadi macam ni lah. Memang tinggi, aku tengok pun macam tak balance, aku takut jatuh. Tapi jangan risau sebab dia ada lock kat tepi ni, dan juga dia ada magnet sekali. So aku confident sikit lah, dia memang takkan jatuh. Dia akan jadi macam ni lah. So kalau korang nak beli claim macam ni, aku bagi link kat bawah untuk korang pergi claim siap-siap lah. Dan satu lagi, ni dia. Ini dia, dia punya strap ataupun tali yang korang boleh guna untuk korang gantung. Kalau korang nak pakai untuk vlogging, gantung dekat tengkuk kali ni. So inilah wire ataupun tali yang korang boleh gunakan. So inilah dia barang-barang yang korang akan dapat, satu package box sekali. Apabila korang beli camera action keluar daripada DJI ni, action 2, korang akan dapat satu full set macam ni. Okay, dua biji kamera,
Satu dia kamera, satu kabel USB Type C, satu adapter ni untuk connect dengan korang punya handlebar ke apa, topi dan juga magnet, juga tali untuk korang pakai dekat leher. Okay, so itu dia sedikit review dan juga sedikit percubaan trial. Aku try video ni, aku try gunakan Action 2 ni dekat kawasan bendang, kawasan sawah dan juga kawasan pantai. So korang nilai sendiri macam mana bilangnya kualiti audio, kualiti gambar 4K dia, macam mana kualiti gambar yang aku ambil tu. Kalau sesuai dengan kegunaan korang yang nak gunakan kamera ni, korang patut beli. Memang aku recommend sangat, cuma macam aku cakap tadi, mungkin dari segi kamera dia, dia punya bateri tu dia cepat panas, okay? Bergantung kepada kegunaan korang. Kalau korang guna 4K memang dia cepat panas, okay? Tapi kalau korang guna 1080 Full HD dia lambat sikit panas lah. Okay, macam aku try tadi, sepanjang gambar yang aku buat, video yang aku ambil gunakan kamera ni, aku guna 4K, so dia memang cepat panas dan bateri dia agak cepat habis lah. Okay, so bergantung pada korang. Kalau korang berminat, boleh beli dekat link yang aku bagi dekat bahagian description ataupun di bahagian komen bawah. Okay, so jangan lupa subscribe, komen dekat bawah, like and stay tune sebab banyak lagi video yang aku akan buat, macam-macam content infotainment, football review yang aku akan post every day, insyaAllah. Assalamualaikum.